Puji Tuhan, selamat pagi saudara sekalian. Kalau saudara ingin mempelajari tentang dasar-dasar dari keimanan kita, pada kitab-kitab Injil, kalau saya memilih kitab Injil Yohanes untuk dipelajari sebagai pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil sebagai dasar-dasar keimanan kita. Tetapi kalau dari surat-surat para rasul, saya mengambilnya dari surat Rasul Petrus. Kenapa? Karena surat Rasul Petrus itu sederhana. Petrus bukan seorang ahli Taurat seperti Rasul Paulus, bukan seorang yang mempunyai kemampuan teologi yang tinggi. Jadi Petrus ini adalah seorang nelayan yang sederhana. Tapi surat-suratnya itu luar biasa. Mari kita saat ini membuka 1 Petrus 1 saya ulangi sedikit, 1 Petrus 1, ayat 1 sampai dengan ayat 4. Bagian ini sudah dikotbahkan pada tanggal 1 Desember 2019. 1 Petrus 1, ayat 1 sampai 4. Lalu nanti kita akan lanjutkan. 1 Petrus 1, ayat 1 sampai 4. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu kehidupan yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Dalam salam dari surat Petrus ini, dinyatakan bahwa Petrus ini bersurat kepada orang-orang pendatang. Mereka ini maksudnya bukan orang-orang Yahudi tapi orang-orang pendatang. Tapi secara luas orang-orang pendatang ini adalah kita semua. Yang adalah bukan orang-orang bagian dunia. Kita ini adalah orang-orang bagian surga. Lalu dikatakan di sana pada ayat 2 yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah di dalam rencananya yang sempurna dan dikuduskan oleh Roh Berarti roh kudus itulah yang menguduskan kita. Kita tidak mungkin bisa menguduskan diri kita sendiri kecuali roh kudus yang menguduskan kita. Jadi dikuduskan oleh roh. Supaya apa dikuduskan? Supaya taat kepada Yesus Kristus. Jadi kita ini harus taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Taat kepada perintahnya, taat pada pengajarannya. Dan menerima percikan darahnya. Kita perlu menerima percikan darah Tuhan Yesus untuk mensucikan kita dari semua dosa kita. Lalu, dikatakan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi artinya kita sudah menerima kasih karunia, kita sudah menerima damai sejahtera, tetapi kasih karunia dan damai sejahtera itu akan melimpah, bertambah-tambah terus dalam kehidupan kita. Sehingga hari demi hari kita semakin mendapatkan kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah. Itu salam dari Rasul Petrus di sini. Lalu nah, dikatakan pada ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar, Rahmat ini adalah belas kasihan kemurahan Allah. Rahmatnya yang begitu besar telah melahirkan kita kembali. Jadi, kita ini sudah dilahirkan kembali. Kita sudah pernah lahir di dunia ini dari rahim ibu kita, tapi sekarang kita dilahirkan kembali. Caranya bagaimana? Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi jelas sekali ini surat Rasul Petrus ini begitu gamblangnya begitu jelas begitu mudah kalau saudara membaca dan merenungkannya sehingga saudara mengerti bahwa saudara dan saya kita sudah lahir kembali melalui apa melalui kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu itu yang memungkinkan kita untuk kita lahir kembali. Berarti kita dilahirkan kembali di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, lalu dikatakan di sana kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Lahir kembali ini bukan seperti hidup kita yang lama tidak ada harapan tetapi lahir kembali ini adalah kepada suatu hidup yang penuh pengharapan itu sebabnya mengapa hidup kita sekarang selalu ada harapan kita tidak pernah menghadapi jalan buntu tidak ada bagi kita jalan buntu selalu ada harapan karena Tuhan Yesus yang sudah melahirkan kita kembali melalui kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu membuka jalan bagi semua harapan kita Lalu dikatakan pada ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kamu. Dari sini kita memahami apa yang akan kita terima di surga kelak. Di surga kelak kita akan menerima bagian yang tidak dapat binasa. Ini tidak pernah ada di dunia. Semua yang ada di dunia akan binasa, tapi yang di surga tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar. Semua yang di dunia dapat tercemar. Tetapi yang di surga tidak akan tercemar, dan yang tidak dapat layu, semua yang di dunia ini akan layu. Semuanya berdasarkan waktu lambat laun akan menjadi layu. Tetapi di surga kita akan menerima yang tidak dapat layu, artinya kekal, artinya abadi. Dari sini saja kita sudah mengerti seperti apa pengharapan yang ada di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kalau kita mempelajari surat Petrus ini, maka kita akan kembali. Meng menguatkan akan fondasi keimanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara jangan beriman di dalam kondisi tidak mengerti. Karena firman Tuhan menjelaskan kepada kita supaya kita memahami, supaya kita mengerti apa sesungguhnya yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita mempelajari firman Tuhan ini. Dan kita masuk sekarang kepada bagian selanjutnya 1 Petrus 1 ayat 5. 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Apa arti dari ayat yang sangat sederhana ini? Yaitu kamu, kita semua yang dipelihara dalam kekuatan Allah jadi saudara dan saya dipelihara oleh kekuatan Allah. Di dalam kekuatan Allah. Siapa Allah itu? Allah itu pencipta langit dan bumi. Allah itu adalah yang maha kuasa. Dan sekarang dikatakan pada ayat 5, kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Dikatakan di sana, karena imanmu. Jangan lupa. Jadi, karena imanmu, maka kita ini dipelihara dalam kekuatan Allah. Selama kita beriman pada Tuhan Yesus Kristus, kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Ketika kita tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika kita meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, ketika kita meragukan Tuhan Yesus Kristus. Pemeliharaan dalam kekuatan Allah ini pun akan meninggalkan kita. Jadi, kita dipelihara dalam kekuatan Allah bukan karena kita istimewa, bukan karena kita mempunyai kelebihan, tapi karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, jelas di sini ayatnya mengatakan, yaitu: "Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu." Lalu dikatakan, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi, keselamatan itu sudah tersedia bagi kita. Apakah kita sekarang sudah selamat? Janji keselamatan sudah kita pegang, tapi kita masih di dunia. Di dalam kondisi kita masih di dunia ini, kita bisa saja diganggu oleh kuasa gelap. Sedemikian rupa itu bukan karena perlindungan Allah kurang kuat, bukan. Tapi karena kita yang membiarkan kuasa gelap menguasai kita. Dalam bagian seperti ini saya suka sekali mengambil contoh satu potongan kisah di Ramayana. ya Kisah wayang di Ramayana. Ketika itu Rama dan Sinta, saudara mungkin sedikit-sedikit tahu lah ya tentang Rama dan Sinta. Paling tidak jalan Rama dan jalan Sinta ya. Rama dan Sinta. Rama dan Sinta ini pasangan suami istri yang adalah sebetulnya raja, tapi saat itu terbuang di hutan. Rama, Sinta ini mereka ada di hutan dan dibuang di hutan. Dan ketika itu Rama harus meninggalkan Sinta. Karena apa? Karena dia harus menangkap kijang emas, katakanlah seperti itu ya di kisahnya. Saya tidak mau kisah panjang-panjang ya, supaya saudara tidak mengalihkan perhatian saudara ke sana. Dan sebelum meninggalkan untuk menangkap kijang emas itu, itu dibuatkan sebuah lingkaran. Lingkaran memakai keris saktinya, di mana Sinta berada di tengahnya. Jangan keluar dari lingkaran ini. Kalau kamu tidak keluar dari lingkaran ini, maka tidak ada yang bisa menembus lingkaran ini. Dan saudara ingat, tokoh jahat yaitu Rahwana atau Dasamuka yang berusaha menculik Sinta. Dasamuka ini tidak berhasil menembus lingkaran itu. Tapi dasa muka ini mengambil bentuk yang lain, dia mengambil rupa bentuk seorang tua yang renta, yang kelaparan, yang menarik belas kasihannya Sinta. Dan dia minta kepada Sinta satu bekal, katakanlah seperti itu. Dan Sinta mengambil bekal itu mengeluarkan tangannya dari lingkaran itu untuk menyeberikan kepada orang tua ini. Dan begitu tangannya keluar, dasa muka langsung menyambar tangan ini dan menariknya ke angkasa dan dibawa ke negeri Alengka dan itulah pisahnya nanti di mana perang yang ada pada Ramayana. Tapi yang saya ingin ceritakan begini bahwa di situ tuh ada lingkaran yang melindungi Sinta. Seandainya Sinta tidak mengeluarkan anggota badannya maka tidak ada yang bisa mengganggu dia. Tapi pada saat itu Sinta mengeluarkan anggota badannya sehingga bisa ditarik oleh Rahwana. Begitu juga kalau kita tidak membiarkan kuasa kegelapan itu menaklukkan kita. Kita tidak membiarkan diri kita dikuasai oleh setan iblis. Maka tidak ada yang bisa menguasai kita. Karena kita berada dalam perlindungan Allah yang sempurna. Allah yang maha kuasa. Tapi seringkali kita yang secara bodoh keluar dari perlindungan Allah itu. Dengan berbagai tipu daya setan iblis, setan iblis berusaha memancing kita untuk keluar dari perlindungan Allah pemeliharaan kekuatan Allah ini. Ingat, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia. Kita ini sekarang sedang menantikan keselamatan yang akan datang. Keselamatan yang akan datang ini adanya di dalam surga. Kita belum sampai di surga. Kita masih di dunia. Kita sudah dijanjikan keselamatan. Kita sudah diberi jaminan keselamatan. Itu betul. Tapi ketika kita secara bodoh keluar dari lingkaran keselamatan Allah maka sesungguhnya kita akan mengalami hal yang sangat buruk karena kita akan kehilangan keselamatan hati-hati ada banyak gereja yang menjelaskan bahwa kita tidak mungkin kehilangan keselamatan karena kita sekali percaya Tuhan Yesus selamanya kita akan menerima keselamatan tapi firman Tuhan di sini menjelaskan kepada kita bahwa kita sedang menantikan Proses menantikan ini bisa kehilangan, saudara. Sekarang punya tiket konser, konser penyanyi yang saudara sukai, dan konsernya masih bulan depan. Selama saudara pegang tiket ini dengan baik, saudara akan nanti bisa menonton konser itu. Tapi kalau di dalam waktu menjelang bulan depan, ternyata... Tiket saudara ini saudara kantongin kecuci, ancur tiketnya atau hilang Maka saudara bulan depan tidak akan bisa menghadiri konser itu Karena karcisnya nggak ada Loh saya sungguh-sungguh punya loh Bulan yang lalu saya sudah dapat loh Saya sengaja beli dengan harga yang mahal Saudara bisa katakan apa saja Tapi tiket saudara tidak ada untuk masuk ke konser itu Dan saudara akan ditolak di konser itu Begitu juga dengan surga Kita sudah mengantongi tiketnya surga kita sudah mengantongi keselamatan dari Tuhan Yesus karena kita beriman pada Tuhan Yesus. Tapi kita tidak segera ini masuk ke dalam surga. Masih menantikan. Kalau di tengah penantian ini setan iblis menarik kita, berusaha menggagalkan kita dan kita mau digagalkan oleh setan iblis, maka kita akan kehilangan kesempatan yang sudah terbuka luas untuk masuk ke dalam surga. Ini perlu kita ingat di sini di dalam ayat 5. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Artinya setelah semua ini selesai, surga itu disediakan bagi kita, yaitu kita yang sudah dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman kita. Sementara kita menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saya ajak kita membuka, saudara beri tanda pada 1 Petrus 1 ayat 5, Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Pada Yohanes 10 ayat 27 dan 28 begitu jelas Tuhan Yesus menjelaskan tentang apa itu keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus. Dikatakan di sana pada ayat 27 dan 28 dikatakan begini, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Domba-domba ini siapa? Domba-domba ini adalah saudara dan saya. Kita ini adalah domba-dombanya Tuhan Yesus, mendengarkan suaraku, suara Tuhan Yesus. Jadi, di sini ada satu persyaratan, ada satu kondisi yang harus ada, yaitu kita mendengarkan suara Tuhan Yesus, bukan mendengarkan suara hati kita sendiri, bukan mendengarkan suara manusia, tapi kita mendengarkan suara Tuhan Yesus. Aku mengenal mereka. Tuhan Yesus sangat mengenal kita. Dan mereka, ayat 27 bagian akhir, mengikut aku. Artinya kita mengikuti kemana Tuhan Yesus pergi. Artinya kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Artinya kita belajar dari Tuhan Yesus. Dan dikatakan ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Perhatikan, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku jelas kalau apa kalau ayat 27 dijalani seringkali orang memotong hanya ayat 28 bahwa Tuhan Yesus sudah memberi hidup yang kekal kepada kita dan kita pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan bisa merebut kita dari Tuhan Yesus pasti seolah-olah seperti itu ayat 28 tapi ingat ada satu persyaratan kondisi yang harus dijalani pada ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan kedua mengikut aku. Selama kita mendengarkan firman Tuhan, hidup kita sejalan dengan firman Tuhan, mengikuti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita, pasti kita akan tetap memperoleh keselamatan. Yang sekarang ini sedang kita tunggu. Tapi kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, kita hanya menjadi orang Kristen yang seminggu sekali, bahkan menjadi orang Kristen yang sebulan sekali, atau bahkan menjadi orang Kristen yang senatal sekali, sepaskah sekali. Kita tidak mendengarkan firman Tuhan dan hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak mengikuti apa yang menjadi petunjuk Tuhan Yesus. Maka ayat 28 itu tidak berlaku. Sebab ayat 28 itu dikatakan di sana dengan kata-kata sambungan dan atau bahasa aslinya kai di sana aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Jadi kalau ayat 27 dilaksanakan, maka Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Selama kita berada dalam firman Tuhan, tidak ada seorang pun, tidak ada satu setan iblis pun, kuasa gelap apapun juga yang bisa merebut kita dari Tuhan Yesus. Jadi kita perlu memahami hal ini. Perlu sekali memahami hal ini. Satu, beriman pada Tuhan Yesus. Bagus. Itu satu hal yang sangat perlu. Tapi yang kedua jangan lupa, hidup sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Dua perkara ini Saudara jalankan, maka Saudara akan tetap mendapatkan keselamatan yang Tuhan janjikan dan kedua Saudara tidak akan pernah direbut dari tangan Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu hal pun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan Yesus, dari pemeliharaan Tuhan Yesus. Dan ini merupakan jaminan yang pasti: percaya Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, dan kedua, hidup dalam Firman Tuhan Yesus, menjalani Firman Tuhan Yesus, menjalani Firman Tuhan Yesus itu sulit atau mudah, seringkali sulit. Tapi Tuhan Yesus memberikan kemampuan bagi kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh menjalani, itu sebabnya tahun 2020 ini kita masuk di dalam tahun belajar dari Kristus. Belajar dari Kristus itu segala sesuatu kita bisa belajar dari Kristus. Saudara yang sudah menerima ayat pada tanggal 31 Desember 2019 yang lalu, ayat penuntun untuk memasuki tahun 2020, ayat saudara tentang apa? Ayat saudara tentang iman, ayat saudara tentang teguran, ayat saudara tentang apa saja? Belajarlah dari Kristus untuk bisa memperoleh apa yang dituliskan di ayat itu. Di ayat itu katakanlah ayat untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Gimana caranya hidup sesuai dengan firman Tuhan? Belajarlah dari Kristus untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dengan cara seperti itu, saudara akan dikatakan ayat 28, mendapatkan hidup kekal, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut saudara dari tangan Tuhan Yesus. Seringkali orang tidak sadar, dan orang merasa bahwa dia itu sudah berada pada gerbong yang benar. Dulu pernah saya dan teman saya pergi dari Bandung ke Surabaya naik Mutiara Selatan. Teman saya tidur, saya juga tidur di tengah jalan. Di tengah jalan ternyata ada masalah, sehingga gerbongnya dipindahkan ke gerbong lain penumpangnya suruh turun semua pindah ke gerbong lain untuk bisa berangkat menuju Surabaya karena ada masalah di tengah jalan. Saya bangun, saya pindahkan barang-barang saya dan saya ajak teman saya, "Ayo, bangun. Pindahkan barang-barangmu ke gerbong sana." Teman saya nggak mau. Mungkin karena saya sering kali banyak godain orang, ngerjain dia dan sebagainya, dia nggak percaya. Dia bilang, "Udahlah, Dri, jangan godain lah. Saya ngantuk sekali ini." Udahlah, ini pasti kamu main-main saya main-main. Saya bilang sungguh-sungguh ini serius, tapi dia nggak percaya sama saya. Ya sudah, saya pindah ya ke gerbong yang akan melaju ke Surabaya. Iya, sana pindah, oh sana nggak peduli. Ya, saya pindah dan dia sendirian di gerbong itu. Dan mulai petugas kereta api memeriksa gerbong tadi dan membangunkan dia. Untung dia masih sempat pindah. Kalau enggak dia enggak ke Surabaya, dia berhenti di situ. Salah gerbong, Hati-hati, hati-hati ketika saudara sekarang merasa, oh saya akan masuk ke dalam surga nih, saya sudah di gerbong surga, saya akan menuju surga. Tapi salah gerbong, sebab apa? Sebab gerbongnya itu harus percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kedua, harus menjalani firman Tuhan Yesus. dua dua itu Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan kamu harus jadi Kristen, tidak pernah. Tuhan Yesus tidak pernah katakan kamu harus jadi anggota gereja Anu atau gereja ini, tidak pernah. Tapi percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan dan juru selamat, dan kedua menjalani firman Tuhan Yesus. Itu saja. Ketika kita menjalani firman Tuhan Yesus, kita berada di dalam pemeliharaan Allah yang sempurna. Kita berada dalam tangan Tuhan Yesus, dan tidak ada seorang pun atau siapapun yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan Yesus, sehingga kita pasti tidak akan binasa. Biarpun masa lalu kita rusaknya seperti apa, dosa kita begitu banyak. Tuhan Yesus darahnya itu sanggup menyucikan kita, dan sekarang kita sudah lahir baru. Kita hidup dalam firman Tuhan, masa lalu kita tidak dihitung lagi oleh Tuhan. Jadi, saudara, jangan takut dengan segala sesuatu yang di masa lalu sekarang bertobat, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya, saya mau minta lahir baru. Tuhan, ajarkan saya bagaimana caranya lahir baru, dan nanti Tuhan beritahukan, yaitu jalani firman Tuhan. Saya ajak kita membuka Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Seringkali kita sulit untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Seringkali hanya ucapan bibir saja, ya Tuhan saya menyerahkan kekhawatiran saya kepadamu, tapi sulit menyerahkan sebenar-benarnya. Kalau orang sudah menyerahkan, orang itu tidak punya beban lagi. Saudara sekarang memikul 50 kg beras di punggung saudara. Beban. Lalu saudara serahkan 50 kg beras ini kepada teman saudara, maka punggung saudara sudah kosong, nggak ada beban lagi. Itu namanya menyerahkan. Nah sekarang saudara punya beban kekhawatiran 50 kilo di hati saudara. Nyerahkan sama Tuhan, selesai nyerahkan sama Tuhan, kok masih bebannya 50 kilo? Kok masih khawatir? Khawatir tentang hari esok, khawatir tentang jodoh, khawatir tentang masa depan, khawatir tentang sakit penyakit, khawatir tentang nanti kalau sudah selesai SMA saya pergi ke sekolah di mana, ada nggak dananya? Kalau sudah selesai kuliah, ada nggak tempat kerja yang buat cocok buat saya? Dan macam-macam kekhawatiran. Padahal di sini firman Tuhan jelas katakan begini, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Kalau Saudara membaca ayat firman Tuhan, saya ingin ajarkan pada Saudara bagaimana membaca ayat firman Tuhan yang benar sehingga Saudara mendapatkan inti dari firman Tuhan itu secara benar. Baca sekali lagi. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Atau dengan kata lain Tuhan tidak akan memelihara engkau kalau engkau tidak mau menyerahkan kekhawatiranmu. Betul ya? Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Ini sebagai satu syarat. Syaratnya serahkan kekhawatiranmu, maka ia akan memelihara engkau. Tuhan, kok engkau, engkau tidak memelihara saya? Ya karena kamu tidak menyerahkan kekhawatiranmu. Baca. Bukan saya mengatakannya. Ini adalah hal yang jelas serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tuhan tidak akan memelihara engkau kalau engkau tidak mau menyerahkan kekhawatiran. Jaminan pemeliharaan ini masuk akal. Dikatakan di sini, Tuhan ini ia akan memelihara engkau. Masuk akal, kenapa? Karena kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita dipelihara dalam kekuatan Allah, sama seperti saudara sekarang dipercayai untuk membawa kartu kredit yang unlimited punyanya orang lain, punyanya teman saudara, teman saudara ini sangat baik pada saudara dan saudara dipercaya untuk diberi kartu kredit unlimited. Tidak ada limitnya. Berarti apa? Berarti apapun bisa saudara beli dengan kartu kredit itu. Sehingga saudara nggak perlu mau beli sepatu pakai kartu kredit ini cukup nggak ya? Cukup nggak ya? Nggak perlu. Karena ini unlimited. Saudara mau beli mobil cukup nggak ya? Harga mobil ini dengan kartu kredit ini nggak perlu. Karena ini kartu kredit yang tidak pakai limit. Berapapun akan diberi karena teman saudara adalah orang, orang yang kaya raya. Itu memberikan kepada saudara, mempercayakan, menitipkan kartu kreditnya kepada saudara dan boleh dipakai. Dan sekarang yang memberi kepada kita adalah Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Kalau benar dalam pandangan saudara Allah itu maha kuasa dan maha benar, Allah itu maha dahsyat, maha luar biasa, kalau benar ini dalam pandangan saudara seperti itu, maka saudara tidak akan pernah khawatir dengan apapun. Karena saudara tinggal menyerahkan kekhawatiran saudara kepada Tuhan. Bedanya kalau saudara ragu-ragu pada Allah, apa ya benar? Kartu kredit ini unlimited. Tapi saudara ragu-ragu. Benar enggak ya? Ini teman saya yang kaya raya yang minjemin saya kartu kredit ini si Andri. Yang suka guyonin orang nih. Jadi bener nggak ya? Jangan-jangan saya lagi dibohongin nih sama si Andri. Nggak percaya, nggak mau pakai dia. Buat beli apa juga mau beli apa sajalah. Harga yang murah juga di bawah sepuluh ribu nggak berani dia pakai kartu kredit itu. Karena ini takut si Andri main-main ini. Bener nggak sih pindah gerbong? Ini yang ngomong siapa? Si Andri. Takutnya si Andri main-main godain saya nih. Saya nggak mau pindah. Karena apa? Tidak percaya. Nah sekarang kalau kita tidak percaya kepada Allah, bagaimana kita bisa menyerahkan hidup kita, kekhawatiran kita kepada Allah? Khawatir itu akan kita pegangi terus, akan membuat beban di dalam hidup kita terus. Karena kita tidak percaya bahwa Allah akan menolong kita. Kita tidak percaya Allah cukup berkuasa untuk menolong kita. Jaminan pemeliharaan Allah, ada pemeliharaan kekuatan Allah adalah alasan yang kuat bagi kita untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kenapa kita punya alasan untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Karena kita berada di dalam jaminan pemeliharaan kekuatan Tuhan. Demikian dikatakan pada 1 Petrus 1 ayat 5 tadi. Kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Jadi apalagi yang mesti kita pusingkan dalam hidup kita ini? Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dikatakan di sana, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ayat ini bisa benar, bisa salah. Sebab apa? Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kok saya tetap goyah? Ada dua perkara. Pertama, hidup kita mungkin belum benar sehingga kita goyah. Ini orang benar loh. Orang benar itu orang yang hidupnya benar. Kedua, saya hidupnya sudah benar. Tapi saya tetap membiarkan diri saya digoyahkan oleh apa? Oleh kekhawatiran saya. Saya khawatir ini. Saya khawatir. Kuatir macam-macam hal selama kita memelihara kekuatiran itu tidak menyerahkannya kepada Tuhan, maka itu akan membuat kita selalu goyah. Maka saya tadi katakan, ayat ini bisa benar, bisa enggak nih? Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kalau dia orang benar dan dia mau menyerahkan kekuatirannya kepada Tuhan, maka dia tidak akan goyah. Orang itu tidak akan Tuhan biarkan untuk goyah. Jadi jelas ya apa yang dikatakan di sini dalam pemeliharaan Allah. Coba kita bandingkan dengan Ayub 10 ayat 12. Ayub 10 ayat 12. Ayub 10 ayat 12. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku. Hidup dan kasih setia Tuhan karuniakan kepada kita dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Berarti kita dijaga, dipelihara oleh Allah. Dari hal-hal yang buruk, dari kecelakaan, dari kerja kuasa kegelapan, dari apapun juga. Ketika saudara menguatirkan sesuatu hal dan saudara menyerahkannya ke dalam pemeliharaan Allah, maka saudara dipelihara oleh kekuatan Allah dari hal yang saudara khawatirkan itu. Saudara khawatir akan gagal di dalam usaha saudara. Saudara khawatir akan gagal di dalam rumah tangga saudara. Saudara khawatir akan gagal di dalam hidup saudara. Maka ketika saudara menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, maka dikatakan di sana bahwa pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Tuhan yang memelihara kita. Kita tidak mungkin bisa menjaga hidup kita. Kita tidak mungkin bisa menjaga nyawa kita. Kita bisa mengalami kecelakaan. Orang lain bisa celaka, ya kita juga bisa celaka. Sama saja. Tapi ketika pemeliharaanmu Tuhan menjaga nyawaku, maka aku akan berada di dalam keselamatan karena pemeliharaan Tuhan. Disitulah letak ketidakkuatiran kita. Apa yang sudah kuatirkan hari ini? Orang bisa saja mengalami kekhawatiran karena tahun yang baru. Tahun yang baru, waduh tahun 2020 ini habis masa kontrakku dengan rumah yang saya kontrak ini. Nanti saya bisa enggak ngontrak rumah lagi yang sama bagusnya dengan ini atau bisa enggak saya memperpanjang kontrak di rumah ini. Kuatir. Masuk tahun 2020 jadi kuatir. Karena apa? Di tahun 2020 ini berakhir kontrak rumah di tempat ini. Kuatir. Dan kekhawatiran ini menunjukkan bahwa Saudara tidak benar-benar beriman pada pemeliharaan kuasa Tuhan, kekuatan Allah kita dipelihara dalam kekuatan Allah 1 Petrus 1 ayat 5 tadi. Kita dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman kita. Jadi kenapa kok saya tidak dipelihara dalam kekuatan Allah? Jangan-jangan ini masalahnya di iman, bukan pemeliharaan Allahnya yang bermasalah. Iman saya bermasalah. Tidak ada iman, tidak ada pemeliharaan. Sekarang saya tidak punya iman, maka pemeliharaan ini pun hilang. Karena pemeliharaan ini hilang sehingga saya penuh dengan kekhawatiran. Saya tidak bisa menyerahkan nyawa saya untuk dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Karena tidak beriman. Tidak beriman akan, ayat 12, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku. Beriman enggak saudara bahwa hidup dan kasih setia Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Apakah kita beriman? Tidak. Apakah kita sungguh-sungguh percaya? Tidak. Bahwa Tuhan memelihara kita. Nah di sini letaknya. Iman ini menjadi satu kunci yang penting sekali. Kita teruskan dulu. 1 Petrus 1, ayat 6. 1 Petrus 1, ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kalau saudara membaca hal ini, maka saudara akan merasa bahwa ini firman Tuhan gak masuk akal. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Rasul Petrus tahu bahwa sekarang kita harus menghadapi berbagai pencobaan yang membuat kita berduka cita. Rasul Petrus tahu, tapi kenapa kok tetap disuruh bergembira? Rasul Petrus ingin mengajarkan rahasia kemenangan yang luar biasa. Hadapi dan jalani duka cita karena berbagai pencobaan dengan cara bergembira. Bergembira karena apa? Bergembira ini bukan karena, ah masa bodoh lah. Saya masa bodoh terhadap semua penderitaan saya, saya masa bodoh terhadap semua hal yang saya harus hadapi. Pencobaan, saya masa bodoh terhadap pencobaan. Bukan. Bukan masa bodoh. Tapi bergembira karena apa? Karena ayat 5. Karena pemeliharaan dalam kekuatan Allah. Ayat 5 tadi yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Kita bergembira karena aku berada di dalam pemeliharaan Allah, pemeliharaan kekuatan Allah. Padahal kekuatan Allah itu sangat dahsyat dibandingkan dengan masalah yang saya hadapi. Masalah yang saya hadapi receh-receh. Kekuatan Allah ini adalah sangat dahsyat. Jadi kekuatan Allah ini sudah over ini mampu mengatasi masalah-masalah saya receh-receh ini. Receh gimana, Pak Andri? Masalah saya besar, loh, Besar berat tuh buat kita karena kita memandangnya sebagai Goliat. Tapi kalau Daud memandangnya bahwa Goliat ini akan dipukul oleh Allah yang Maha Kuasa, jadi buat Daud, Goliat ini kecil dibandingkan dengan Allah yang Maha Besar. Sekarang tinggal kita cara melihatnya seperti apa, apakah masalah kita? Pencobaan yang kita hadapi ini adalah sesuatu momok, ada sesuatu raksasa yang besar, maka kita akan berduka cita. Aduh, kok saya masih ngalami gini lagi? Tahun lalu saya sudah ngalami seperti ini, sekarang saya mengalami lagi. Kok rasanya nggak selesai-selesai ya? Baru satu selesai disambut dengan masalah yang baru lagi. Persoalan yang baru ditelanjutkan dengan persoalan yang baru lagi. Capek, saya rasanya hidup. Oh, hidup seperti itu pasti capek pasti capek. Karena apa? Karena isinya duka cita. Duka cita, duka cita, duka cita. Saudara akan lelah dalam kehidupan seperti itu. Karena menghadapi pencobaan, pencobaan. Orang-orang cuma bisa ngomong begini, yang sabar ya, yang sabar ya. Oh sabar sudah habis ya, sampai sudah habis sabar. Karena suruh yang sabar, yang sabar. Menghadapi persoalan ini sabar. Persoalan ini belum selesai, sabar lagi karena menghadapi persoalan baru. Capek saudara, kalau Saudara hadapi jalani ini dengan duka cita. Tapi firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 6 mengajarkan kepada kita begini. Bergembiralah akan hal itu. Hadapi, jalani duka cita karena berbagai pencobaan dengan bergembira bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi Rasul Petrus ini real sekali, nggak mimpi. Dia benar-benar real. Sekarang pencobaan ini membuat duka cita, itu wajar, normal, manusiawi. Tapi kita hadapinya dengan bergembira. Apa sebabnya? Karena ayat 5 tadi katakan, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Ternyata hidupku ini bukan aku yang memelihara, Bukan manusia yang memelihara, tetapi Allah yang maha kuasa yang memelihara. Sehingga aku akan jalani dengan bergembira. Coba kita buka Roma 12 ayat 12, satu ayat yang terkenal sekali. Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Karena kita beriman, atas pemeliharaan dalam kekuatan Allah sekali lagi karena kita beriman atas pemeliharaan dalam kekuatan Allah maka ayat 12 di sini kita dapat bersukacita dalam pengharapan orang dalam pengharapan itu bisa stres saya beritahu karena apa karena akan tercapai enggak apa yang saya harapkan saya mengharapkan nanti, setelah saya diperiksa, dokter akan mengatakan, "Ya, kamu sudah bebas dari penyakitmu. Saya harapkan begitu, tapi apa benar dokter akan ngomong begitu? Atau jangan-jangan dokter akan ngomong, 'Wah, kamu penyakitmu semakin parah, udah gak ada harapan lagi.' Dulu gak ada harapan, sekarang semakin gak ada, takutnya begitu. Nah, orang berada di dalam pengharapan seringkali sulit bersuka cita karena stres, tegang, sama seperti seorang suami yang menunggu." istrinya melahirkan. Suami itu jalan-jalan, keliling-keliling terus, jalan-jalan, mondar mandir seperti istrikaan. Kenapa? Karena istrinya mau melahirkan. Dia stres, bukan dia yang melahirkan. Istrinya yang melahirkan. Bukan dia yang menjalani, istrinya yang menjalani. Dia stres. Karena apa? pengharapan ini belum selesai. Nanti kalau sudah selesai, bayinya sudah lahir, bayinya mirip dia lagi, gitu ya. Dan istrinya sehat, nah plong sudah tidak lagi harapan itu sudah bukan harapan sudah selesai sudah sampai sehingga ya bersukacita tapi di sini nasihat firman Tuhan bersukacitalah dalam pengharapan apa bisa kita bersukacita dalam pengharapan saudara akan bisa bersukacita dalam pengharapan kalau saudara beriman pada pemeliharaan dalam kekuatan Allah Aku dipelihara dalam kekuatan Allah. Dan sekarang aku sedang berada dalam pengharapan. Sehingga aku bersuka cita. Karena apa? Walaupun ini masih pengharapan. Belum sampai finish, belum sampai selesai. Tapi karena pemeliharaan Allah, maka aku yakin bahwa hasilnya pasti baik. Hasilnya pasti akan sukses. Hasilnya pasti akan luar biasa. Yang kedua dikatakan sabar dalam kesesakan. Apa bisa orang dalam kesesakan ini sabar? Sabar dalam kesesakan. Enggak usah kesesakan hidup lah. Kesesakan pengen ke toilet aja enggak bisa sabar. Ketok -ketok. Ya, cepetan dong yang di dalam, cepetan dong. Ini udah bukaan dua nih saya. Sudah, saya sudah sampai bukaan delapan nih. Udah, udah cepetan keluar, cepetan ini. Saya sudah enggak tahan lagi. Itu saja kesesakan itu saja kita enggak bisa bersabar. Apalagi sekarang bersabar dalam kesesakan hidup. Hidup ini memberikan kepada kita tekanan. Apa saudara bisa melarang? Eh hidup, Jangan memberi saya tekanan, beri ke orang lain saja. Jangan saya yang ditekan, nggak bisa. Tekanan hidup itu selalu datang tanpa diundang dalam masalah-masalah bentuknya macam-macam, tapi dikatakan di sini kita harus bisa bersabar. Kenapa kok bisa bersabar? Karena percaya, beriman bahwa aku ini berada dalam pemeliharaan Allah, pemeliharaan kekuatan Allah, sehingga menghadapi kesesakan ini. Ini pun aku berada di dalam pemeliharaan kekuatan Allah. Kesesakan ini receh, kecil dibandingkan kekuatan Allah yang sangat dahsyat. Dan aku sekarang berada di dalam gerbong pemeliharaan kekuatan Allah. Jadi aku sabar saja, nanti pasti selesai. Itu yang terlaksana pada Yusuf ketika Yusuf mengalami 13 tahun penderitaan, kesesakan yang luar biasa. Yusuf tahu suatu saatnya akan selesai. Semua ini akan berakhir, dan saya akan menang. Saya akan mengalami penggenapan janji Tuhan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, maka saudara percaya bahwa nanti saya akan mengalami penggenapan janji Tuhan. Asalkan saya menjalani semua persyaratan yang Tuhan beri, aturan yang Tuhan beri, saya jalani, maka nanti di akhirnya saya akan mendapatkannya. Lalu yang ketiga di sini adalah bertekun dalam doa. Semua orang bisa berdoa. Semua orang bisa berdoa. Tapi yang sulit di sini adalah bertekun di dalam doa. Doa itu harus dengan ketekunan. Saudara tidak bisa hanya berdoa satu kali dan saudara anggap ini doa yang sempurna, doa yang dahsyat. Saya kebetulan nama baptis saya Yabes misalnya. Lalu saudara doa Yabes gitu kan. Dan ini berhasil saya. Pasti saya akan berhasil sekali doa Puji Tuhan kalau sekali doa berhasil. Tapi ketika saudara doa dari tahun ke tahun dan sekarang sudah 30 tahun saudara berdoa hal yang sama. Taulah bahwa Tuhan sedang melatih saudara untuk bertekun dalam doa. Bukan doanya yang kurang sempurna. Bukan doanya yang kurang tepat. Tapi kualitas tekunnya ini loh yang sedang ditunggu oleh Tuhan. Itu sebabnya saya katakan bertekun dalam doa. Bisa nggak sih saya bertekun dalam doa? Nggak bisa kita tuh nggak mungkin bisa bertekun dalam doa. Kita tuh orangnya nggak sabaran. Bertekun dalam doa sulit, betul. Saya amini betul. Bagaimana kita supaya kita bisa bertekun dalam doa? Kita beriman bahwa kita saat ini berada dalam pemeliharaan kuasa Allah. Kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang dahsyat sedang memelihara kita. Karena itu kita bisa bertekun di dalam doa. Kita sudah berada di dalam jaminan yang pasti. Jaminan yang pasti itu apa? Kekuatan Allah. Karena kita beriman bahwa kita dipelihara dalam kekuatan Allah, barulah kita bisa bertekun dalam doa. Doa itu bukan sesuatu yang sifatnya untung-untungan. Saya bisa meraih atau tidak bisa meraih, oh enggak, doa itu sesuatu yang pasti. Pastinya itu apa? Pasti karena saya berada dalam pemeliharaan kekuatan Allah. Saya berada dalam pemeliharaan kekuatan Allah. Inilah jaminannya. Doa ini hanyalah sarana yang Tuhan mau supaya saya lakukan, tapi saya sudah di dalam pemeliharaan kekuatan Allah, sehingga bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa, bukan hal yang sulit. Kalau kita beriman bahwa kita berada di dalam pemeliharaan kuasa kekuatan Allah. Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Pada Filipi 4 ayat 4 satu ayat yang sangat singkat, tetapi ayat ini memberikan kepada kita rahasia kemenangan. Dikatakan pada Filipi 4 ayat 4 dikatakan di sana bersukacitalah senantiasa bersukacitalah senantiasa kita bersukacita dan bersukacita itu adalah perasaan yang meluap dari dalam hati tidak bisa kita pura-pura kalau kita berpura-pura nanti kita seperti pemain sirkus bagian permainan badut ataupun pelawak-pelawak yang melawak membuat semua orang tertawa tapi hatinya dia sedang menangis karena dia punya masalah tidak seperti itu bersukacita itu luapan dari dalam hati Saudara juga tidak bisa setel-setel. sekarang saya mau bersuka cita. pada hitungan ketiga saya akan bersuka cita. Gak bisa. Bersuka cita itu meluap dari dalam hati. Tapi ini sukacita yang bukan sembarangan. Sebab apa? Kalau saudara baca ayat 4 tadi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan itu akan mendatangkan apa? Mendatangkan kuasa Tuhan. Sebab ketika saudara bersuka cita dalam Tuhan, di sana terkandung di dalamnya, di dalam sukacita di dalam Tuhan, itu terkandung iman kepada Tuhan. Saudara bersuka cita bukan karena sudah memperoleh, tapi saudara bersuka cita karena saudara pasti mendapatkannya. Dulu waktu saya kecil, ibu saya tuh pintar sekali membangun semangat saya dalam bersuka cita. Ketika saya punya masalah dengan teman saya, ketika saya punya Persoalan apapun juga, ibu saya bisa membuat saya bersuka cita. Kenapa? Dia bisikkan satu kata. Nanti malam wayang orang Ang Hin Ho akan main. Jadi nanti kita nonton wayang orang itu. Judulnya Gatut kromo Waduh, saya sudah tahu persis itu. Lalu belum nonton, belum pergi, belum pergi, belum karena nanti malam tapi saya terlalu percaya kepada ibu saya sehingga duka cita saya karena kalah sepak bola sama teman di sekolah dan sebagainya itu hilang. Yang ada adalah sukacita yang meluap karena tahu bahwa saya nanti malam akan nonton. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, bersukacita dalam Tuhan, maka saudara akan mempunyai kuasa untuk mengatasi semua masalah. Masalah saudara hadapi dengan menggerutu itu membuat saudara bersalah di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita menggerutu, ngomel, ketika kita bersungut-sungut, kita tuh seperti bangsa Israel yang tidak percaya kepada Tuhan di dalam perjalanan padang gurun. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan akan memelihara mereka. Ah, enakan di Mesir dulu, saya makan daging. Oh, di sini saya makan apa? Ini? daging Tuhan padahal ngirim burung puyuh. Tapi ya, ah, apa ini? Tidak pernah ada rasa syukur karena tidak percaya kepada Tuhan tidak merasakan berada di dalam pemeliharaan kekuatan Allah. Kalau Saudara merasakan berada dalam pemeliharaan kekuatan Allah, maka Saudara bisa bersukacita dalam Tuhan. Dan itu mendatangkan kuasa yang luar biasa. Khususnya apa? Dalam menghadapi dan menjalani kondisi yang buruk dalam kehidupan kita. Karena bersukacita dalam Tuhan membuat kita apa? Pertama adalah membuat kita tidak khawatir tentang apapun. Dikatakan di sana pada ayat 6, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Bukan dengan omelan. Bukan dengan marah kepada Tuhan, tapi dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, bahwa aku boleh berdoa. Doaku ini bukan di luar kondisi yang buruk atau berada di dalam tempat yang buruk, tapi saya berdoa di dalam pemeliharaan kuasa Allah, di dalam pemeliharaan kekuatan Allah. Saya berdoa, sehingga doa saya ini pasti menjadi doa yang Tuhan perdulikan. Kenapa? Karena saya berdoa di dalam pemeliharaan kekuatan Allah. Sehingga saudara bisa bersuka cita. Bersuka cita dalam Tuhan membuat kita tidak khawatir tentang apapun. Orang yang khawatir tidak pernah bisa bersuka cita. Yang ada pusing, stres. Kalau sudah stres bisa stroke. Kalau sudah stroke, stop. Selesai sampai di situ. Baktian tutup peti. Tapi kalau saudara bersuka cita dalam Tuhan, saudara tidak khawatir tentang apapun. Kenapa kok tidak khawatir? Kamu gila sekali tidak khawatir dengan segala sesuatu ini. Saya tidak khawatir bukan karena saya sudah mendapat. Saya tidak khawatir karena saya berada di dalam pemeliharaan kekuatan Allah. Dan Allah tidak akan membiarkan saya. Pada waktu kita masih kecil saja, kita tidak khawatir. Apakah nanti bisa bayar uang sekolah atau enggak ya? Dulu, waktu saya masih kecil, orang tua saya sangat miskin, tapi saya nggak pernah berpikir, "Bisa nggak ya bayar uang sekolah, mikirin terus? Kenapa Andri, kamu lagi mikirin apa kok nggak belajar? Nggak, saya mikirin, saya nanti uang sekolahnya juga di... nggak, nggak pernah mikirin." Saya tahu pasti nanti papa mama saya akan membayar uang sekolah itu. Entah datangnya dari mana uangnya, itu baru berada dalam perlindungan papa mama saya yang terbatas. Sekarang kita berada dalam perlindungan kekuatan Allah yang unlimited. Tidak terbatas. Kenapa kita mesti khawatir lagi? Kenapa kita mesti tidak bersuka cita? Kita bersuka cita. Walaupun kita belum mendapatkannya. Bersuka cita di dalam Tuhan. Itu membuat kita mempunyai damai sejahtera Allah. Yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini mahal loh, damai sejahtera ini tidak bisa beli di mana-mana, tidak ada orang jual online jual damai sejahtera enggak ada. Damai sejahtera Allah ini adalah damai sejahtera yang disebabkan karena ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan ayat 4, bersukacitalah sudah mau tahu bagaimana caranya mengatasi masalah hidup Saudara yang hari ini Saudara hadapi? Mungkin memasuki tahun yang baru, masalah kita masih masalah yang lama. Masalah kita masih masalah yang lama ini yang ngikuti kita. Mending kalau tutup tahun tanggal 31 Desember 2019 tutup tahun seperti tutup buku. Jret. Mulai lagi tanggal 1. Masalah berapa? neraca masalah nol nol. Kalau gitu enak ya. Ini enggak neraca masalah di yang tahun-tahun lalu ke bawah terus. Ini rasanya masalah dari tahun 2016 ini. Kok masih sampai pada hari ini sih? Ya, kata Tuhan. Tapi kamu berada dalam pemeliharaan kekuatan Allah. Ingat, kita berada di dalam pemeliharaan kekuatan Allah. Masalah saya masih ada yang lalu, kita hadapi sekarang, kita jalani sekarang dengan apa? bersukacitalah senantiasa. Sehingga apa? Dikatakan ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pikiran kita nggak ngaco, emosi kita nggak ngaco, karena apa? Dipelihara dalam Kristus Yesus. Dan pemeliharaan dalam Kristus Yesus ini yang membuat kita berkemenangan. Tunggu saja, Tuhan pasti menolong. Nggak mungkin Tuhan nggak menolong. Nah, kita nggak minta apa-apa Tuhan sendiri datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib menebus dosa kita padahal kita nggak minta apa-apa apalagi sekarang yang kita minta ini sepele tidak harus Tuhan turun dan mati di kayu salib nggak harus yang saya minta ini cuma Tuhan, ini saya punya utang di tahun 2017 nih belum beres-beres sampai sekarang. Orangnya Tuhan sadis-sadis tuh Tuhan kalau nagih. Saudara bawa dalam doa. Tapi setelah itu serahkan kekhawatiran saudara. Nanti kalau tahun ini ditagih, khawatir kan? Serahkan Tuhan. Kalau orang ini nagih, saya serahkan dalam tangan Tuhan ya. Nanti saya suruh orang ini datang kepada Tuhan ya. Jadi orang itu nagih, datang kepada Tuhan. Saya belum bisa bayar ini. Saya mau bayar. Cuma kalau saudara punya utang bukan berarti saudara bisa kabur, tidak usah bayar karena saya adalah anak raja, saya adalah anak Tuhan, maka saya punya utang lunas semua. Enggak bisa begitu. Saudara harus tetap bayar. Tapi dari mana uangnya? Minta sama Tuhan, Tuhan mampukan saya Tuhan. Saya mau bayar, nanti kan Tuhan bukakan jalan. Asal kita beriman percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti bukakan jalan. Jalannya Tuhan bagaimana? Jalan yang ajaib, yang tidak terfikir oleh kita. Kadang-kadang yang tidak terfikir oleh kita bisa tiba-tiba muncul nanti tiba-tiba muncul orang yang mungkin saudara tidak kenal dan sebagainya yang Tuhan pakai untuk menyalurkan pertolongan Tuhan. Enggak percaya? Lakukan coba. Nanti saudara akan kaget sendiri. Mujizat Tuhan kok terjadi luar biasa. Ya terjadilah. Kenapa? Karena saudara berada di dalam perlindungan kekuatan Allah. Saudara sedang berada di dalam zona perlindungan kekuatan Allah. Saudara beriman itu. Kalau saudara beriman di sana, maka kekuatan Allah lah yang akan menanggulangi semuanya. Bukan berarti saudara bebas dari tanggung jawab, loh. Allah mau tetap saudara punya tanggung jawab, tapi ketidakmampuan saudara dimampukan oleh Tuhan. Kita tidak bisa menghindar dari tanggung jawab kita di tahun-tahun yang lalu. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Sekarang kita mesti menuai sesuatu yang buruk, ya. Tuai buruk, Tuhan pahit, Tuhan betul. Doanya adalah Tuhan saya minta tolongi saya Tuhan untuk menuai yang pahit ini Tuhan kalau Tuhan izinkan ini selalu saya ingatkan pada Saudara kalau Tuhan izinkan sesuatu yang buruk terjadi pada kita di dalamnya pasti ada berkat Tuhan yang luar biasa Tuhan itu nggak pernah Kengangguran punya anak saya ini kok wah saya uyal 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 dibanting anak saya ini buat supaya hiburan buat saya nggak pernah gitu Tuhan kalau Tuhan uyal uyal kita itu berarti ada berkat Tuhan yang akan disediakan melalui peristiwa itu. Ikuti jalannya, sebab apa? Saya berada dalam zona pemeliharaan oleh kekuatan Allah. Itu kata Firman Tuhan, bukan pendeta yang bilang, bukan saudara yang ngarang. Ini adalah Firman Tuhan. Saya berada di dalam zona pemeliharaan oleh kekuatan Allah. Allah tidak akan membiarkan saya. Allah pasti akan menolong saya. Ketika orang-orang mengatakan, Hah, kamu sudah finish hidupmu, kamu sudah selesai sampai di sini. Kamu sudah tidak akan bisa berbuat apa-apa, mati kamu. Saudara bisa bilang gini, siapa kamu menilai-nilai hidup saya? Siapa kamu menentukan menentu hidup saya? Hidup saya ditentukan oleh Allah yang melindungi saya dengan kekuatan Allah. Jadi kalau manusia, berusaha atau setan iblis kuasa kegelapan berusaha mengecilkan saudara, saudara bawa Allah yang maha besar dalam hidup saudara. Tunjukkan kepada mereka saya punya Allah yang maha besar. Saya tidak perlu takut dan khawatir apapun juga. Dalam pencobaan sekalipun, dalam hal-hal buruk yang saya harus hadapi dalam tahun ini, saya tidak khawatir. Saya punya guru, namanya Tuhan Yesus. Saya belajar pada Tuhan Yesus bagaimana Tuhan mengatasi hal ini, dan hari ini Tuhan berikan kepada kita. Saudara dan saya berada di dalam zona pemeliharaan oleh kekuatan Allah. Puji Tuhan, amin. Bapak di dalam surga yang terlalu mengasihi kami. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami diperlihatkan kenyataan yang ada dalam kehidupan kami. Yaitu kami berada di dalam zona pemeliharaan oleh kekuatan Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu takut, tidak perlu bingung menghadapi kehidupan kami. Sehingga kami bisa bersuka cita menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kami. Hidup kami akan penuh dengan damai sejahtera yang datangnya daripadamu, yang memelihara pikiran dan perasaan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Bapak. Semua ini terlalu indah, terlalu luar biasa bagi kami. Kami mau menerima semua ini di dalam iman kami kepadamu. Tuhan Yesus, kami mau beriman. Bahwa Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan, Raja kami, Juru Selamat kami. Dan kami mau hidup di dalam firman Tuhan. Tolong kami menjalani firman Tuhan. Mengikuti apa yang menjadi petunjuk dan pengajaran oleh Tuhan Yesus. Tolong kami ya Bapak. Bapak dalam surga, terima kasih pagi hari ini kami boleh menikmati perjamuan kudus tubuh Yesus dan darah Yesus yang akan menyatu dengan kami. Dan kami percaya perjamuan kudus awal bulan Januari ini menjadi perjamuan kudus yang istimewa bagi kami. Karena Tuhan Yesus benar-benar menyatu dengan kami dan tinggal tidak jauh dari kami tetapi berada di dalam kami menjadi Allah yang dahsyat bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Bapak. Layakkan kami untuk menerima perjamuan kudusmu ini ya Bapak. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Bapak, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun kuasa Allah atas perjamuan kudus ini. Sehingga siapapun yang makan dan minum perjamuan kudus ini di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kuasa Allah dari tempat yang Maha Tinggi akan menaunginya, menjaganya, memimpinnya, menyertainya kemanapun Dia pergi. Allah menyertai setiap orang yang menerima tubuh Yesus dan darah Yesus ini. Terpuji nama Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih, Bapak. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan.